ルーム、タクト。誰一人逃がすわけにはいかねえ。Teman-teman, jadi gue memutuskan untuk nge-showcase si Trafalgar di Waterloo karena banyak banget yang minta ini sebenarnya dari kapan ya, dari bahkan gue sebelum S kayaknya dah. Banyak banget yang minta, "Bang, law." Ya udah. Kita coba law ya. Sebenarnya gue malas banget pakai law, kenapa teman-teman? Karena dia uniknya parah banget gitu. Dia mesti pakai room dulu cuy baru bisa nyerang gitu. Itu rada ngeselin sih, gue rada enggak suka karakter kayak gini. Tapi ya kita coba aja ya. Kita langsung aja coba ke training. Let's go. Okay, so Trafalgar Law ya. Jadi seperti yang kalian tahu, dia pemakan buah OP-OP, jadi dia harus pakai yang namanya room. Makanya di sini ada skill pertama itu namanya room. Ya. Dan ya, room-nya segede itu, teman-teman. Enggak terlalu luas, enggak terlalu kecil juga, cukup sih sebenarnya. Tapi yang kalian masih tahu, si Law ini cuma bisa nyerang, maksud gue pakai skill, nyerang pakai skill ya, di dalam ruangan dia doang. Jadi gue gak bisa pakai sambles, gak bisa pakai injection shoot, gak bisa pakai gamma knife di luar room ya teman-teman ya. Jadi itu yang bikin susah sih sebenarnya sih. Itu yang sebenarnya tuh gue rada malas main low. Kenapa? Karena itu gitu, dia mau nyerang aja tuh mesti dibatasin dengan room gitu. Tapi untungnya si room ini tuh cooldown cepet gitu. Jadi kalian sambil jalan pun kalian bisa sambil ngerum-ngerum gitu loh. Jadi kalian ngejar musuh nih, misalnya musuh lari nih. Biasanya nih ya, musuh kalau udah kita pakai low, dia pasti akan menjauhi room kita sih, pasti ya, karena dia tahu kita nggak bisa nyerang gitu kan. Nah makanya kalian bisa kejar dia dengan cara ya kayak gitu, room gini ya. Nah kejar, baru kalian skill 2, shambles. Nah kayak gitu teman-teman, gila shambles sakit banget kan. Sakit banget, tapi itu emang OP parah sih shambles ini teman-teman. Ini OP parah sih, kenapa? Karena dia bisa teleport dari manapun ya. Ya tapi sesuai dengan room kalian gitu ya, segede apa gitu ya. Shambles nih, gue shambles ke dummy 6 bisa ya. Tuh, bisa coy, easy, dan dia ke belakang lagi. Dia gak bisa di block loh teman-teman, dia ke belakang loh. Itu yang bikin GG sih. Cuman ya itu lagi, roomnya itu loh. Dan oh iya, dia kalau ngeroom tuh dia ada kayak ini ya, ada kayak jedanya sedikit nih. Kita pakai room, nah tuh. Kita rada gak bisa mengapain dalam 1 detik mungkin, 1-2 detik ya. Skill ketiga teman-teman, kita langsung ke skill ketiga, yaitu adalah injection shot. Nah ini, dia kayak ngeker dulu kalau kita pakai ya. Jadi kayak ada jeda waktunya sedikit dulu sebelum dia nembak teman-teman ya. Dan itu kalian bisa pakai untuk ngeker. Tapi biasanya gue gak pakai ini untuk ngeker dari jarak jauh. Enggak, gue pakai ini dari jarak deket banget coy. Deket banget dari combo nih. Nah kayak gitu ya. Biasa gue pakai kayak gitu. Gue gak pernah pakai dari jarak jauh. Karena kenapa? Karena sebenarnya dia gak jauh-jauh banget sih. Kita coba ya, apakah dia bisa kena yang 5 apa enggak. Kita coba, oke. Setahu gue sih dia gak jauh-jauh banget ya. Injection. Ya kan? Dia tuh gak jauh-jauh banget gitu loh teman-teman. Makanya itu cocoknya dipakai untuk combo sih. Jadi kalian combo. Lalu kalian pakai injection shot ya. Kalian ini ntar combo gue kasih tau deh. Kita ke skill keempat dulu ya, itu adalah gamma knife teman-teman ya. Aduh nih, ribet kan? Daminya keluar, gue mesti room lagi coy. Kalau gue gak bisa nyerang gitu, lucu kadang-kadang. Skill keempat, gamma knife. Nah kayak gitu, itu yang paling sakit. Itu bread and butter kalian ya. Karena dia gak mental kemana-mana. Kalau injection kan dia mental nih. Nah, dia mental kan? Nah, kalau gamma knife itu enggak. Jadi combo kayak gini teman-teman. Gue kasih tau ya, sabar-sabar. Gue kill dulu nih. Jadi combo kayak gini teman-teman. Jadi kalian shambles, pukul gamma knife, pukul injection shot. Satu combo meninggal, bayangin guys. Itu OP luar biasa sih menurut gua. Cuman ya itu, dia punya batasan di dalam room doang. Jadi sebisa mungkin nah kalian harus pinter-pinter masukin musuh kalian ke dalam room kalian gitu. Itu yang bikin susah sih sebenarnya sih. Kita coba shambles. Dia udah pasti gak bakal bisa di block lah ya. Dia tembus sih, karena dia ke belakang coy. Tuh, pasti tembus ya. Injection shot, break block, sudah pasti. Keempat juga, break block juga. Makanya dia OP coy. Makanya dia OP ya. Cuman ya itu, batasannya roomnya itu loh. Itu yang jadi masalah sih. Tapi kalau kalian udah awaken, wah, udah gak jadi masalah coy. Nggak jadi masalah ini room ya, karena lihat roomnya segede apa coy. Room itu room gede banget kalau udah awaken, gila nggak ngotak. Kalian bisa shambles,
pukul counter shock. Ini sama kayak mirip-mirip kayak injection shot gitu sih. Mirip-mirip ya. Cuman dia bedanya ya listrik aja gitu. Counter shock nih. Damage-nya pun enggak begitu jauh sih. Bedanya sama kan sekitar 25-an gitu lah. Nah, skill yang terakhir coy, mesh. Nah, ini kalian mesti jarak dekat banget ya. Mesh ini kalian enggak bisa pakai dari jarak jauh. Jadi kalian mesti shambles, pukul mesh. Baru bisa ya, dan damage-nya gila. Kalian lihat enggak, barusan 50 coy. Itu gila banget coy. 50 bayangin coy, dan kalian bisa pakai berkali-kali dalam satu kali awaken ya. Itu OP sih anjir. Kayak gini nih. Shambles, pukul mesh. Itu gila, sakit parah sih. Kalian bisa langsung counter shock lagi sih sebenarnya tadi ya. Cuman gue malas aja gitu. Oke, simple. Sebenarnya simple banget sih si low ini. Kita langsung coba aja ke ranked, kita lihat kayak gimana, oke. Okay, first match. Sama-sama proficient, dia pakai siapa? Joseph kah? Yup, it's Joseph, dan dia sepertinya rada nge-lag. Apa gue yang nge-lag? Apa dia yang nge-lag? Gue gak ngerti. Gue yang nge-lag apa dia yang nge-lag ya? Okay. Lawan gue Joseph ya. Joseph yang udah tua, bukan Joseph muda. Dia nge-lag sepertinya. Yup. Okay, dia nge-lag sih. Dia nge-lag bro, dia nge-lag banget sih. Dia nge-lag banget sumpah. Kesian banget. Ya udah, goodbye sih. Bro, ya udah, goodbye. Okay, have a nice day. Okay, bye. Okay, first match. Dio. Okay. Entah kenapa dari tadi sumpah nge-lag lah, apalah, what the hell. Lu mau kemana sih? Goodbye sih. Bye. Ow, okay. Satu combo tuh guys, bayangin guys, itu satu combo loh. Wah, gak kena. Oh my god, gue diabsorb. What? Sumpah, Abia tuh lagi kenapa sih? Abia lagi ngebug banget, sumpah. Kena. Injection shot. What? Okay. Ini lawan Dio cukup ngeselin sih sebenarnya. Mau kabur kemana? Gak bisa kabur kamu, Dio. Oh, tidak, gak kena. Okay. Injection shot. What? Dia kabur dong anjir. Room. Shambles. Pukul. Okay, combo terus. Terus combo. Okay, bye. Injection shot. Gue baru tahu nih, injection shot ternyata bisa dipakai untuk di luar ya. Kita dari dalam maksudnya nyerang keluar gitu. Ternyata bisa, gue enggak tahu juga tadi sebelumnya. Ini gue rada ngelek atau gimana sih? Okay, makan tuh ya. Blok terus. Blok aja, Bang. Blok. Injection. Aduh, enggak kena dong. Oh my god, gue diabsorb lagi. Ini yang ngelek gua apa lu sih? Ini ngelek gua apa lu sih? Shambles. Okay, I'm gonna awaken now. Gila, gua cepet banget ya. Kok gua udah bisa awaken gitu? Life masih 4, masih udah awaken. What the hell? Room. Mau kemana, boy? Gua gede banget, boy. Counter shock. Abis ini dia sama gua. Abis sih, serius abis. Ini 4-0 bisa nih, 4-0 sumpah. Zoom, ini kayak dia nge-lag deh. Kalau nggak mungkin sih. Oh my god. Counter shock. Shambles. Mess. Bye. It's as easy as that. Sumpah segampang itu, guys. Tapi dia kayak nge-lag sih. Gue yakin dia kayak rada nge-lag gitu sih, gue yakin ya. Ya udah, lanjut aja, oke. Next match. Alright, second match. Lawan siapakah gue kali ini? Siapa itu anjir? Shinji kah? What? Iya. I don't know. Oh, Coyote. Okay, pakai skin gold. Okay. Room. Shambles. What? Injection. What? Sumpah. Injection. Ini gue nge-lag sih kayaknya. Kayaknya gue yang nge-lag ya. Yaudah lah, ini Coyote anjir. Iya, okay. Okay, zero. Gawat. Shambles. Okay. Injection shot. Ini entah kenapa kayak gue nge-lag deh. Ya udahlah, maaf lah teman-teman kalau nge-lag ya. Shambles. Gamma knife. Aduh, gamma knife sayangnya enggak bisa pakai jarak jauh sih. Mampus lu, injection enggak kena kan? Room. Shambles. Ow. Injection. Oh, okay. Ngapain gue buang-buang itu anjir? Skill pertama, wah gue nge-lag banget sih, parah ini. Gue nge-lag banget, parah banget ini. Sumpah gue nge-lag banget, what the hell man.
Tau gitu gue gak rekaman AB hari ini, ternyata gue nge-lag guys. Kabur lagi anjir nih orang. Ow. Ow. Shambles, bye. Oke. Ngeselin juga lawan dia ya. Ngeselin lawan Coyote ya. Flash dodge-nya itu loh. Ngeselin banget. Room. Oh my god, kena kan gue. Oke, gak apa-apa. Sama kita ya, oke. Gue nge-lag sih kayaknya. Shambles. Shambles. Aduh, ini flash dodge-nya anjir, sumpah. Rejection shot. Flash dodge-nya loh, anjir ngeselin banget sumpah. Tapi harusnya dia udah gak punya flash dodge-nya kan. Apa udah kelar ya cooldown-nya ya. Aduh, gue pengen gak manef tapi takut gak kena guys. Dia bisa flash dodge enaknya. Mampus lu. Flash dodge. Mampus kena. Mampus lu, gak ada flash dodge. Flash dodge lu. Injection. Bye. Gak ada flash dodge. Flash dodge-an ya. Gak ada lu flash dodge. Flash dodge-an. Ini gue yang nge-lag apa dia yang nge-lag atau gimana sih apa match kita kali ini kok aneh banget ya. Oke. Kena gak? Anjir sakit banget gila. Oke. Kan dia flash dodge-nya kan Gamma Knife. Room. Roomnya ini loh, gue kesel banget pakai low karena roomnya teman-teman sumpah. Gue males liat it. Dia kabur mulu coy. Room. Shambles. Injection shot. Goodbye. Goodbye bro. Gue waken sih langsung. Mati sih dia, gue waken aja udah. Mati. Lu mau apa? Gak ada, mau kemana lu? Room. Oh my god. Oh my god, gue nge-lag. Shambles. Counter. Anjir gue nge-lag banget guys. Sorry guys, sorry guys. Gue nge-lag banget ini parah sih. Shambles. Counter shock. Ayo mau kemana lu? Mau kemana? Mau kemana? Room. Oh my god. Oh my god. Shit. Nge-lag banget gue. Shambles. Sorry teman-teman, ini parah sih nge-lag-nya gue sih. Gue nge-lag parah banget sih. Shambles. Mess. Ah, nge-lag-nya. Aduh, parah anjir. Kenapa gue bisa nge-lag banget gini ya? Tumben nih guys. Biasa gak separah ini sih. Anjir. Sumpah Coyote. Sumpah Coyote. Shambles. Counter shock. Ah, kan dia waken mati nih gue. Gara-gara nge-lag, harusnya gue bisa langsung kill dia anjir dari tadi. Room. Harusnya, sumpah harusnya. Harusnya gue bisa kill dia dari tadi anjir, cuma gara-gara nge-lag guys. Mati sini gue, goodbye sih. Goodbye sih. Oke, gue mati sini anjir. Gue mati sih, gue kalah sih, gue kalah. Coba kita lihat ping gue dulu nih, ini gak mungkin menang sih gue. Room. Oke, gue bisa menghindari itu. Aw, gak bisa dihindarin itu coy. Itu gak bisa dihindarin anjir, Coyote cok. Room. Shambles. Ah, gak bisa coy. Gue gak bakal menang sih anjir. Gue cuma bisa bertahan sama di room gue doang sumpah. Oh my god. Shambles. Gue gak bisa menang anjir. Sumpah gue nge-lag banget ya. Ping gue berapa guys? Yo. Ping segini tuh nge-lag ya guys ya. Sumpah gak bisa guys. Kalian lihat barusan kan, gue nge-skill aja tuh delay banget. Ya sudah lah. Tapi terserah kalian sih. Kalau kalian gak mau percaya ya. Ya lihat barusan 500 tuh ping gue kan. Alright. Ya itu yang terjadi teman-teman kalau main ABA sambil nge-lag ya. Gue paham kenapa Bang Festive gak mau main ABA kadang-kadang ya, karena emang nge-lag coy. Kalau udah nge-lag tuh gak bisa gitu. ABA nge-lag tuh mustahil kalau guys. Sumpah ABA kalau nge-lag itu udah hampir mustahil menang sih. So you I suck, you probably gonna win. Oke, okay. Gak tahu sih gue. Room. Oke. Oke. Gamma. Injection. Pukul. Au. Santai bos. Shambles. Nah ini kan gak nge-lag enak guys. Kalau gak nge-lag tuh enak banget sumpah main ABA. Aduh kalau nge-lag. Sumpah dia ngedeketin room gue mulu dong, lucu banget sih. Lu tahu kan kalau gue udah pakai room, lu gak bisa ngapa-ngapain gitu. Injection. Hilang. Gamma Knife. Nih gue hajar sih anjir. Gue hajar sih sumpah. Room. Shambles. Bye. Sebenarnya pakai low tuh gampang banget guys. Kalau kalian bisa masukin musuh kalian ke dalam room. Kalau itu doang sih sumpah. Kalau kalian lawan low, jangan sampai kalian masuk ke dalam room sih. Number one rule ya, jangan sampai masuk ke dalam room. Karena ya begini kalian lihat nih. Gak bisa apa-apa kalian kalau udah digituin, mati sih, gak bisa apa-apa coy. Mati.
itu yang bikin dia masuk aja kan. Aneh gitu. Why? Sebegitu cepatnya kah kau pengin mati? Gua bahkan belum awaken loh. Awaken dah. Tapi gak boleh sombong, ntar nge-lag lagi anjir, ntar nge-lag emang nyerang lagi kayak tadi anjir. Harusnya gue menang tuh tadi anjir. Shambles Mess Counter Shock Shambles I'm dying. Help me. Kesian banget sih sebenarnya teman. Gimana ya? Kalau kalian gak ngerti lawan lo sih kalian mati kayak tadi barusan ya. Harusnya tuh jangan masuk ke dalam room sih. Kalian mati gitu, gak bisa. Karena kalau Lau udah dalam room itu udah bener-bener ruangan dia. Kalian gak bisa ngapain, dia bisa shambles. Dia bisa apain aja kalian gitu ya. Oke, kayaknya itu aja match kita untuk kalian ini. Tadi yang kedua gue sebenarnya gak mau masukin karena nge-lagnya parah banget ya. Cuman ya sudah lah, gue masukin aja lah. Biar kalian tahu gitu ya, kalau main ABA tuh nge-lag kayak gitu guys. Sumpah susah banget, gak bisa. Itu bukan alasan ya, emang bener-bener nge-lag guys. Paling gue hampir menang loh. Itu harusnya gue bisa menang sumpah. Coyote tuh kalau emang udah awaken itu udah kalian gak bisa ngapain coy. Gila OP banget itu Coyote anjir. Gue saran kalian beli Lau sih. Ini Lau mantep banget coy. Kalau kalian bisa bisa atur waktu untuk roomnya segala macam, ini OP nya luar biasa parah sih sumpah. Kalian bisa shambles combo dari belakang gitu ya, langsung gamma knife, langsung injection. Kalau kalian udah awaken kalian bisa langsung mess, itu langsung 50 flat damage-nya. Itu dia kalau langsung mess itu damage-nya udah flat 50, itu gila banget guys. OP parah sih. Cuman ya itu, satu lagi roomnya. Kalian mesti bisa roomnya itu coy. Itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.